buat sian anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan Tai. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita disapa melalui renungan pada hari ini, di hari Senin tanggal 12 Juli 2021, yaitu firman Tuhan yang tertulis dari Psalmen atau Mazmur 118 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ariodo najinadihon nejahuwat marulupulu jala marlasniroha mahita disi. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang dokter wanita yang bernama Dr. Virginia Kennelly yang berapi-api, yang dengan penuh senantiasa semangat dalam menjalankan tugasnya, tanggung jawabnya dalam melayani sesama melalui tugas yang dipercayakan kepada dirinya. Ternyata yang memotivasi dirinya adalah melalui satu prinsip yang dia pegang dalam hidupnya, yaitu dengan perkataan setiap hari adalah merupakan anugerah Tuhan. Itu artinya Dr. Virginia menyadari bahwa setiap hari itu adalah pemberian Tuhan yang seharusnya tidak disia-siakan, tetapi dipergunakan, dipakai dengan sebaik dan seefektif mungkin di dalam kehidupannya sehari-hari sebagai seorang medis. Apalagi berikutnya dia memiliki prinsip, aku tidak tahu apakah hari ini merupakan hari terakhirku dalam melayani sesama, dalam melayani Tuhan, dalam melakukan sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Tentu saja kalimat ini bukanlah kalimat yang apatis, bukanlah kalimat yang hanya membuat kita bersantai ria, tenang-tenang saja, tidak melakukan dan tidak berbuat apapun. Tetapi justru sebaliknya, itulah yang memotivasi dirinya untuk boleh melakukan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik terhadap sesamanya demi kemuliaan nama Tuhan. Tentu ada banyak hal yang bisa menggoda kita, mengajak kita, mengarahkan kita untuk boleh bersantai ria di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita tidak memakai waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dengan sebaik dan seefektif mungkin. Tetapi lihatlah apa juga yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 118 tadi ayat 24, dengan mengatakan inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Pemazmur bukanlah tidak menghadapi tantangan dan rintangan di dalam perjalanan kehidupannya,
Tetapi dia menyadari inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ketika dia menyadari bahwa hari yang dijadikan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepadanya, maka dia menyikapinya dengan sorak-sorai, dengan penuh sukacita, dengan melakukan banyak hal. Bukan sorak-sorai, dengan tidak berbuat apa-apa. Tetapi sorak-sorai, sukacita, kemudian mengajak dia, menantang dia. Apa yang bisa dia lakukan? Apa yang bisa dia perbuat? Apa yang bisa dia kerjakan di dalam kehidupannya? Seperti juga yang pernah disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur melihat hari-hari yang diberikan oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang berharga, yang mahal, sehingga dia memohon kebijaksanaan dari Tuhan untuk boleh memakainya dengan bijaksana, dengan benar, bukan menyia-nyiakan waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak berguna. Ingatlah bahwa Tuhan akan menuntut kita untuk mempertanggungjawabkan setiap hari, setiap kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Karena itu, jangan sia-siakan waktu, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi marilah kita memakai dengan semaksimal mungkin, seefektif mungkin waktu kita, kesempatan kita, dan segala sesuatu yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Karena kita harus mempertanggungjawabkan waktu dan kesempatan yang dianugerahkan Tuhan itu kepada kita masing-masing, terlebih di masa COVID-19 seperti ini. Ada banyak saudara-saudari kita yang terpapar. Ada banyak saudara-saudari kita yang dirawat di rumah sakit, yang harus bergumul dengan COVID-19. Maka mari kita justru memakai waktu kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.